Yo guys, welcome back to brand new video. Jadi guys, kita bakal mainin Minecraft Battle Siege. Di sini gue ditemani sama Gemat, Samsul, Gena, dan ada Marvel, dan ada spesial tamu guys. Itu apa nih? Abang-abang Johar. Iya, Abang Johar. Halo. Halo, Bang. Apa kabar? Abang Johar. Bang Johar, Abang Johar. Udah, sekarang gak usah banyak bacot, sekarang jelasin dulu nih apa sih ini sih. Ini kan yang jelasin, Vel. Jelasin, Vel. Oke, oke. Kujelaskan dah game. Jadi, selamat datang di Battle. Sol. Udah kick Samsul. Samsul. You cannot kick anjir. Anjir. Let's vote yuk. Jangan dong. Aduh. Makan diem, udah jelasin, let's tell. Oke. Jadi, kita bermain game Battle Siege. Dan jadi di Battle Siege itu jangan lebih gitu bego. Gak jelas sumpah si Nevin. Udah jelasin dulu, diem lu, dengerin dulu. Jelasin dulu. Gege anjir, bro anjir. Nih, jadi di Battle Siege ini kita bagi jadi dua tim, yaitu survival sama kreatif. Jadi basically perperangan antara survival lawan kreatif. Wow. Terus. Survival itu tugasnya cari bahan-bahan buat menyerang kreatif. Dia bisa enchant this respawn, yaitu di sini nih. Mereka bisa enchant this respawn. Basically itu jadi terus. Bisa enchant this respawn. Kalau bahan-bahan udah siap, waktunya udah habis, mereka harus gas ke base kreatif, oke? Okay? Yo, mau yang kreatif. Sekarang yang kreatif. Yang kreatif. Kreatif tugasnya membuat markas dengan banyak trap-trap. Jadi bakal ada trap-trapnya. Iya. Yeah. Nah, nanti lalu balik ke survival saat waktu sudah habis. Dia bakal balik ke mode survival lagi. Kreatif dapat full iron set sebenarnya ini tetap full iron set dan tugasnya bertahan hidup dari tim survival. Oke? Okay? Jadi kita bakal Bentar, sebelum saya tadi kan udah jelasin, ada yang mau nanya enggak? Mungkin nih gua pemain baru kan Johar atau siapa mau nanya dulu enggak? Ada pertanyaan enggak? Aman semua ya. Emang Gemat ya, emang otaknya paling kecil jadi enggak tahuan gitu dia orangnya. Gua punya otaknya enggak jalan. Gua punya pertanyaan. Banyak orang nih kan. Ini mau baginya sama rata atau berapa per berapa nih yang kreatif berapa, yang survival berapa tuh jelasin nih gunanya. Timnya enggak bakal sama rata. Kenapa? Karena kreatif itu sudah mendapat kayak keuntungannya lah gitu. Karena dia punya markas, dia punya trap-trap. Jadi kreatif itu lebih dikit daripada survival. Karena kita lagi mainnya bertujuh. Kita gak bakal set berlapan, kocak. Bertujuh, gak bisa hitung. Karena gitu kita jadi 3 kreatif, 4 survival, oke? Nah sekarang pembagian timnya dibagi pilih-pilih atau gimana nih? Ini ada mesin nih. Pemilihan tim gue. Jadi nanti satu orang bakal ini milih. Antri dulu. Alfabet duluan. Dari alfabet duluan. Talo biar adil. Apa? LSK sama Nevin pisahin karena dia sama-sama jago PVP, sama-sama udah pernah main. Apa? Anjir enggak bisa begitu, Mas. Enggak bisa begitu. Kurang nih. Sabar dulu. Kreatif Azri sama Johar, ayo lo. Ayo lo, mampus lu kreatif. Ada. Biarkan mesin yang mengatur, biarkan mesin yang mengatur aja. Ya, oke ya. Oke ya, gua dulu ya. Antri. Oke, gua dapat red. Apa nih gua? Merah itu kreatif. Kreatif. Yes. Anjir kreatif banget tuh. Yes. Please beda dong. No. Mes gua sama Andre. Eh gua dulu. Ya kita terpisahkan Jot. Iya apa anjir. Kita berusir. Berusir. Iya. Dasar.
Udah sana pergi-pergi. Bye-bye Gemma, bye-bye. Buru mikir, buru. Bye-bye Gemma. Ayo, go. Tuker dong. Ada. Bye-bye Gemma, bye-bye. Yaudah, gue bujuart lah. Ayo bujuart. Eh, what's good boy? Udah trapping udah. Ya, betul. Kena. Kita berarti kita berdua di sana kena. Berarti kita berdua pasti di sana. Udah. GG dude. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gua gem santuy gem ada. Bentar. Katanya 3 sama 4. Lah kan 3 sama 4. Ini Johar. Ini si Johar. Harus juga jelas. Emang kemarin enggak bisa ngitung anjir. Ini berdua doang. Bentar. Ini berdua doang. Ini apaan? Enggak main kocak gimana anjir. Oh iya. Gimana sih? Ada Samsung sih. Aduh. Mulus, perut gue mulus langsung mulus. Lu di sana ada Samsung, di sini gua ada kena. Mulus sih gua juga. Jadi seimbang ya. Oke, udah. Ayo kita beda call ya. Kita beda call dari sini. Oke, kita beda. Oke. Jadi selamat tinggal guys. Good luck ya semuanya. Good luck ya. Good luck ya di sono. Oke, jadi gimana sih? Mau start sekarang atau gimana? Kita seperti biasa kita. Oke, guys. Jadi kita sekarang cari corner. Kita cari corner, bro. Corner ya. Oke, corner. Cornernya agak jauh ya. Gila ya. Ini berarti belum mulai, cuy. Belum mulai ya, anjir. Sabar anjir. Yora, kita tunggu dulu sih. Kita kan cari tempat doang. Kita kan cari tempat tuh. Kita cari tempat dulu. Iya, nih. Lihat nih, apa ini? Peasants yang enggak bisa. Peasants. Apa itu? Survival itu adalah peasants, guys. Iya, nih. The yokes. Sujudlah kepada Tuhan-Tuhanmu. Kalian lihat Dazri, muka-mukanya malang-malang gitu. Iya, itu apa itu? Lu lihat gimana? Ah, lihat gimana kayak gembel gitu ya. Astaga. Kejamet gitu. Nih, gua mau ke sambalistik kali dah. Dah. Cari spot ya. Ayo sini. Oke, mereka cari spot, kita cari spot. Oke, ayo. Oke, guys. Nih. Sini tepe gua. Juga hilang juga anjir. Anjir, ini kuter ini beda gitu, Dazri. Kayak bagus anjir. Ini kan 115 ya, Bapak. Natural. Iya, yeah, of course. Natural banget, natural banget. Anjir, bagus banget. Anjir, gue baru nyadar sebagus ini anjir. Tepat, dude. Oke, okay, guys. Kita udah mulai, guys. Okay, kita udah mulai ya. Oke, okay, let's go. Kita akan buat ya. Oke, okay, kita mulai. Ayo, Sri. Gimana, Sri? Weather clear dulu, biar enak. Oke, okay, jadi kita jadinya di tempat lautan ya. Cuman. suara gue kalau putus-putus mati, guys. Panjang banget, anjir. Anjir, oke. Kita pokoknya bikinnya kayak mansion gitu sih. Ah jangan obsidian dah. Kita pakai ini aja. Obsidian, kasihan pakai cobblestone aja. Enggak. Nah. Lu bikinnya gimana? Kayak kotak dulu. Hah? Lu bikinnya gimana? Ya nih? Mungkin kayak kotak dulu kali ya. Gua juga enggak tahu nih. Kotak dulu aja. Nah. Oh my god. Beda guys, beda ya. Beda banget emang gua player aja. Bentar, lu pada nanti bantuin nanti tunggu. Yaudah. Oke, okay, kita bikin platformnya dulu guys. Platformnya dulu nih. Oh my god. Ayo. Gila. Sekarang. Oh ya, berarti kita harus ada tempat aman kita sih nanti sih. Iya, iya. Bikin safety-nya cuy. Kita. Kalau tempat kayak gini. Oke. Okay. Gila ya. Gila okay, nih. Ya. Ini apa, ini awal kita nih. Awal kita ya, kotak dulu guys. Kotak gini guys. Kita. Nah. Alright. Oh, kita harus buat escape route juga weh. Oh iya, escape anjir. Ntar pakai es gitu, ntar biar nging. Gini sih. Pertama kita harus tempat tarik tempat safety kita. Lu dimana sih? Kok lu bilang? Dalam, ini dalam. Paling pojokan sih. Lu mau entrance-nya dimana? Entrance-nya? Hah? Entrance-nya dimana? Entrance-nya kita dari sini lah. Dari sini. Oke, okay, kita bikin dari sini. Oke, okay, berarti tempat sini. Safety kita sendiri. Tempat escape dari kita. Kita pasang, pastikan pasang trap-trap sini nih. Ya kan? Dan mungkin harus ada trap yang kita bisa manual kan? Nah, jadi mungkin gua bakal dibikinnya di pojokan sini, Zri. Pojokan aja kita safety-nya escape ya, Zri. Iya, ya. Di situ benar-benar. Jadi, nanti... Jadi, tunggu. Ini kita ini dulu. Lu bikin kayak tangga muter gitu. Oh, pakai... Oh my god. Jadi nanti kan ini kan mereka pintu masuk ke sini kan. Ah. Mana? Pintu masuk ke sini kan.
Nah, gue punya ide, nanti sini kita bolongin nih. Oke. Pakai apa? Gue pengen bikin sentrap pejir. Ya makanya sama kan deh. Sabar. Gini karena gue gini sih. Tunggu. Bawahnya gue tebelin. Lu bisa tahu cara bikin sentrap gak ya? Gue udah lupa aja. Setahu gue sih pakai power atau apa juga. Gitu. Oh, sampai sini biar mereka nggak bisa loncat ke samping-samping. Dispenser kasih blindness. Oh ya, kasih slowness blind. Juga. Kasih slowness. Iya, slowness. Tapi kok blind nggak ada ya di sini? Ya? Ada. Gak ada blind anjir. Jangan ditutup itu ya. Sabar ini, aku ingin dulu. Oh ya. Blind. Ya kok enggak ada ya? Pin, bangun dulu Pin. Harus di summon apa slash gift gitu. Gua enggak tahu komen anjir. Blind. Potions. Kok enggak ada ya? Potion of blind. Iya enggak ada loh. Kenapa dulu ada perasaan? Terus apa lagi coba? Mati sama creeper. Udah ya mati ya, mati sama creeper aja belum apa-apa. Oke okay, guys, sudah mati satu. Gena. Oke okay, guys, Gena udah mati satu. Ye. Dihitung lagi. Gila. kacau. Oh iya. Yeah. Ini jangan pakai set. Lu, Zeri, lu bisa bikin kayak entrance gitu enggak, Zeri? Di sini, Zeri. Kayak bisa, lorong bisa, gitu. Bisa. Nah, nanti bikin lorong. Nanti gua I want to do something. Nah. Kayak gua bakal kasih. Nanti gua bakal kasih kayak pressure plate random. Nanti salah satu pressure plate-nya bakal aktifin dispenser yang ada potion-potionnya. Kayak potion of weakness. Yeah. Slowness, tapi jangan yang terlalu OP kayak potion of weakness. Sol, ini di belakang lo taro jajaran dispenser yang banyak. Anjir, di grapple jadi nyatu gitu aja, what the fuck away. Lo taro dispenser yang banyak. Terus gimana? Nanti gue bakal bikin escape route-nya ya, gue bakal bikin tempat. Ingat gak, Nef, yang waktu gue serang lo pakai ini, pakai lava. Boom. Sama itu. Yes. Kita buat itu lagi. Kita reuse itu aja. Mana bentar, gue liat, let me see. Oh, yeah. Kayak gini gak? Oh my god, banyak gue aja. Iya, benar. Oh my god, oh my. Tapi lava kok gak nge-flow anjir? Gak bisa. Oh, harus reset lagi ya? Oh my god. Nah, ini baru mantep. Nih, Pin, rasanya di belakang semua. Lu bisa bikin ini gak ya? Gue pengen bikin ini kayak gini loh, Zeri. Jadi gini. Gak tau nih bisa apa enggak ya, soalnya gue gak terlalu tahu reset kan. Jadi gini sih deh, ya, nanti itu bakal ada kayak tembok full of stone brick kan, nutupin ini kan. Nanti bakal ada redstone pas dia kayak di, mereka udah mau masuk, biar kita ada kayak kerja ya gitu. Pas kita megang lever, baru kebuka gitu loh, boleh. Pin, gak tau dah. Pin. Apa? Taruh barrier dong. Barrier block kan yang parah, gak jangan pakai barrier block lah. Jangan. Karena bisa diancur juga. Ya, sancur. Yang kita taruh gelasnya di atas aja. Taruh gelasnya di atas aja. Nanti biar yang bawahnya hancurin aja. Udah gini aja. Oh yang atasnya. Nih. Oh gini aja ya. Kita kasih glass guys. Internet mati kan. Dah. Goodbye. Udah mati dia. Kelar lah itu timnya. Kelar. Ada lu juga ada apa-apa anjir udah gitu gini. Oke terus ini belakangnya kita taruh lava lagi ya bawahnya. Apalagi ya? Enggak deh, ini kan untuk redstone. Gak bisa cuy. Gena mati lagi cu. Itu mati mulu. Gena. Gak jelas. Gak jelas juga lu begitu. Gak jelas begitu deh gue. Report. Oke jadi ini tadi nih gue ada taro nih dispenser ini. Jadi gini Nef. Gimana, nanti kita sambungin redstone. Jadi taruh button atau gimana nanti. Button sini, sini nih. Untuk escape ya. Ya kan taruh button, nanti kita sambung ke atas. Jadi langsung turun lava waktu kita escape, ketutup lava langsung. Oh. Yeah, mate. Oke, kita segitu aja. Boleh. Oke, nyampe. Coba klik lagi, gue make sure dulu, nyampe dulu. Nyampe belakang gak? Coba. Oh nyampe. Nyampe, oh, nice. Oke, ini bisa ya, oh my god. Gila dia banget anjir. Kita taruh ini, bucket of lava. 6 months later. Oke guys, Dre, Yasu, udah siap semua? Udah siap ya. Oke, bentar, kita review dulu. Oke, pertama, sabar. Udah. Oke, pertama, review dulu, Kimak. Review dulu. Oke, jadi ini tempat escape route kita. Ini escape kita kan? Iya, ini untuk escape kita.
Nah, yang ini juga tempat escape. Nah, jadi jangan lupa guys ya. Tadi kalau pas kita mau kabur dari sini, ya kan? Uh-huh. Kita pencet button ini, jangan lupa. Pencet button ini. Cuma kalau udah masuk semua ya, jadi yang terakhir yang pencet ya. Oke, okay? Yang terakhir yang pencet button gua itu bakal nge-lock semua ini jadi lava, guys. Oke? Okay? Nah, terus... Ini nggak usah diginiin ya, nanti, biar lavanya nyebar. Iya, berarti gini. Nanti satu orang bakal ada yang di sini dulu. Berarti kita mau pakai ini sih kan? Gua, nah, ini Samsul ya. Nah, nanti sini guys, gini. Ini kan gue bikin kayak parkour nih, kayak parkour-parkour kayak... Ya, kayak... Orang Mario Bros gitu anjing ceritanya anjing cuman ya udahlah berobat lah gue bikin gini aja gitu kan kayak parkour kan. Nah yep. Itu kan ada kaca tuh. Nah tadi kalau mencet lever ya jangan dipencet dulu karena bakal kayak nonjolin gelas ya itu bakal kayak ngeganggu mereka gitu tau nggak? Iya. Jadi pas ini, jadi kalian harus cari dapat momennya pas gitu pas kalian mau lompat langsung push gitu kan GG langsung kayak gagal gitu anjing. Pin ini impossible anjir. Coba jadi lu parkour begitu aja bisa enggak jadi? Bisa tuh. Apa sih bisa? Eh itu kenapa dikasih tembok woi, entar ketutupan semua. Bisa. Ya udah bodo amat. Ayolah. Ya jadi intinya gitu guys, oke? Jadi kalian siap semua? Siap. Let's go. Kita ke atas dulu nih. Ke atas dulu. The battle is real. The battle is here, baby. Let's go. Oke, kita ambil gear-gear dulu. Gua bakal ambil gear sini. Ini gear yang cuma bisa kita miliki ya guys. Apa flint steel aja. Oke, kita ambil flint steel, kita taro mini semua. Oke, kita game mode survival ya sekarang. Ya, kita game mode survival in 3 2 1. Go. Oke, Samsung sudah siap semua guys. Ini kalau kita ke bawah dulu dong. Ini ke bawahnya gimana sih? Maaf deh, Sri. Kita ke bawahnya kemarin. Berarti kita dari bawah dulu. Kita dari bawah dulu. Yuk, dari bawah dulu yuk. Gas. Gas kan. Gas. Ayo, let's go. Let's go, dude. Harus ngikutin entrance, gak boleh. Wah, astaga. Ya, dari bawah. Tuh guys curang tuh guys, liatin orangnya tuh. Wah. Tuh liat tuh, curang tuh, orang curang gitu kayak gitu tuh. Harus dari ladder. Harus dari ladder. Nah gitu, Pin. Tanda suruh satu, terus satu. Iya gitu. Iya, tanda suruh satu, terus satu. Oke, okay, ntar guys belum ya. Kah, kita naik kayu dari situ. Yeah, sabar. Gue lihat loh. Tapi bilang ya kalau misalnya mereka udah nyampe ya, aku nyalain ini. Sabar langsung. Ya. Ini gue lagi liat nih, gue liat dari ini aja dulu. Serem ini. Iya anjir. Gak keliatan lagi dari sini anjir. Harus dari sini. Oke, okay, siap guys. Kita pokoknya hide dulu, nggak boleh ada apa-apa. Hide. Kita ini mereka masih lagi melewati rintangan kecil-kecil gitu aja, what the fuck, dude. Mereka tuh udah ngelar armor lagi. Apa ini lama-lama ini? Masih bilangnya panjang. Tuh. Oh! Oh, itu dia. Sabar dulu. Apa nih mau ngoblok-ngoblok gitu, anjir? Masuk. Si Gema belum tahu deh, ini Gema kan goblok deh, dia enggak tahu ada trap di situ. Gema. Kalau kena dia, kalau dia kena gravelnya dia langsung mati loh itu. Enggak jatuh. Anjir. Ayo masuk Gema. Ayo masuk. Semoga si Gema bodoh abis lupa gitu kan. Tembak terus, Bang. Nge-camp terus, Bang. Masuk dong. Oh. Masuk satu kah? Bah. Oh, enggak. Shit, man. Bah, kena lagi. Kena lagi. Aduh, kena lu. Apa sih kok gue ditembak-tembakin GG akhirnya nembak gue aja. Gue tembakin terus ya barbel dah. Ayo tembakin terus. Gema lagi mau lawan gua ya. Main bow sini ayo. Aduh itu gak bisa tembak lagi. Gua tembak ya. Sabar, jangan dulu. Gak ada apa-apa ya, sabar. Mereka nanti kan ketipu kalau di sini. Saya gak bermain ini. Gua lagi nge-bait satu ke tangga nih. Ada yang mau ke tangga kita. Iya, yeah, gua tahu. Si gina. Gua jalan ya. Nih gema lagi jalan. Ada yang masuk. Wah, ada yang masuk satu. Ada satu. Tangganya. No. Gua jalan ya. Nyalain.
Ya lo kalau tutup enggak lo tutup. Waduh. Enggak lo tutup anjir. FPS drop. Kelek banget. Mati tuh. Mati. Kelek banget. Kelek banget. Oh my god, gue gak gerak. Gue gak gerak. Bangke anjir. Mereka bikin wall gini tuh. Oh, gue punya ide. Gue punya ide. Lo pada distract dia dulu. Gue tembakin dari atas. Oke. Ayo tembak lagi, tembak. Kena. Mana mereka. Masuk please. Ayo, kita dikit lagi. Oke, masuk. Guys, siap-siap lever, guys. Siap-siap. Mainin lever. Siap-siap mainin lever, oke? Okay? Lever satunya mana anjing? What the hell, dude? Oh my god, satu lever hilang. GG Samsul. Not me. Gue bakal bikin ini real quick. I'm gonna make this real quick. Okay, eh, jangan lupa nyalain itu Flint and Steel ya. Gue ridek. Eh, gue enggak bisa turun lagi ya. Gue lupa. Sabar-sabar, ini Marvel kok. Episode 2. Ini kayak... Trap. Eh, dia pegang TNT, cu. Mereka megang TNT, anjir. Wah, TNT dipasang, cu. Dipasang? Wah, emang boleh, anjing? Boleh lah, mereka. Bangke. Oh iya, mereka ada survival, ya? Iya, sabar nih, gue lagi... Mampus. Gemajatuh. Nice. Kill. Yes. Next. Mati. Yes. Satu. Ada tiga, satu guys. Mati. Ada yang pakai ini. Jangan di spam, weh. Tonjoknya jangan di spam. Tati sul. Oh, iya. Aduh, virus mekacir. Ngarahir gua. Ngarir gue. Mana mereka? Guys, ada yang lewat. Ada mereka lewat. Kabur. Mulai ero. Ayo, Flint. Oke, siap. Flint. Lava, masuk. Dua lava. Eh. Kabur. Lavanya. Sabar. Lava udah. Lava sampai nembak lagi, anjir. Ih, bodoh kali, ada yang ngeklik dua kali ya? Gua enggak mencet. Gua klik, weh. Gua pengen terakhir. Lu pengen terakhir. Ya. Kacau. Yuri. Enggak mau. Kita ada apa enggak ya? Aduh, gua ada satu TNT, cu. Ayo, mana? Tar. Gimana? Sini. Sul, minggir dulu, Sul. Sul. Nih, ambil. Lava yang nge-flow. Oh, emang lavanya gitu, cuk, nge-flow-nya, cuk. Dia enggak bisa langsung ke bawah. Anjing, mental ya, yo. Mental aja. Udah, bener. Spam. Oh, iya, bener. Bener banget. Ayo. Naik lo. Buru-buru. Kroyok. Udah mana ada? Waduh. Gebel. Masuk. Yang enggak bisa kabur, yang bisa kabur. Kabur, rey. Kabur. Ke atas. Ketan. Gua jatuh, ya, coy. Nice, hujan. Wih, gua kabur. GG, gua mati. Asli mati. Mati, Zre. Tapi si Alistair udah gua jatuhin. Jangan gitu. Si Alistair gua sekali jatuhin tuh dia. Gua mati. Udah dia enggak, si Alistair enggak bisa bantu apa-apa. Eh, lu pada mending push sekarang. Celestial lagi nih. Push sekarang. Enggak, push ke bawah tuh. Si Marvel lagi berenang tuh. Nih, ada jembatan, lu loncat langsung. Ke bawah, ke air. Yes, mereka fire spike-nya enggak guna. Nice. Iyalah, kita. Abah sakit. Oh, sakit pin. Kroyok satu orang, dua orang. Johar dulu. Wait, satu orang. Satu nih. Gera lo, belakang langsung. Kroyok langsung. Nah, tuh. Lagi dibantu tuh. Nice. Nah. Kroyok, Johar. Jangan sampai dia jatuh. Nice. Mereka harus naik lagi. Sabar. Ada tisu. Jangan sampai mental. Nice. Nice.
LSD. Spambo. Atau gerak balik. Gerak di mana? Di bawah. Di trap glass kita. Ini lagi naik lagi deh. Mentalin jauh. Si Marvel harus tunggu terakhir dulu. Nah, dan itu lagi sekuter. Gak jelas anjir. Nanti kan kena push dia nanti kan. Oh enggak, dia jatuh turun lagi deh. Kenapa turun lagi dah deh? Mereka main apa? Main gimana nih? Mereka regen. Mereka mau grouping dulu. Kita harus bisa nge-trap tuh. Iya anjir. Sama mau nge-trapnya gimana gitu. Lo gak ada lava box atau apa gitu? Kita bisa kayak gini tuh. Kita nanti bikin gini tuh. Nanti siap-siapin kalau mereka udah mau masuk. Pasti gak bakal bisa ke bawah. Sabar, jangan dulu. Oh iya benar-benar. Tunggu mereka masuk dulu. Taruhnya di sini nih, di daerah garis cobblestone-nya tuh, Kalau lihat. Gini. Siap-siap. Nanti langsung pasang blok. Itunya juga taruh. Yang ini satu yang bawah. Yang mana ini? Iya, yang itu. Nah, dah. Pasti mereka otomatis naik. Kayak kan icon. Itu gak ada hujan, sumpah itu fire effect jadi gak guna anjir. Mereka datang lagi. Sini pin, mereka disono anjing, dari sono dong. Jatuh. Gak, sini pin. Mereka naik, siap blok. Pukul, siapin sorte. Blok. Pin. Sakit banget anjir. Pin. Kroyok weh. Gua mati. Sabar. Gua heal dulu. Ke atas tuh. Gua lo. Ya, gua jatuh. Tadi sak. Aduh. Wah, gua dikejar 2 orang, cuk. Kabur, Sul. Kabur. Kabur ke tangga. Lama-lamain. Aduh, ada zombie anjir. Ya. Nenek, aduh, ada phantom lagi, wah, enggak lucu, sumpah. Samsul, ada phantom. Samsul aman. Cepetan, Sul. Mereka jauh. Lu enggak usah perhatiin belakang. Langsung naik ladder. Tutupin aja dah. Osos, ditembak. Naik kapal. Itu ada kapal, bener ambil. Ah, si Samsung goblok banget aja. Sabar, ayo. Nah, disuruh lari ke kapal kan, bener kan kapalnya diambil, bodoh. Kapal persis sebelah malah nyusah-nyusahin jauh-jauh nih anak satu. Samsung. Dada, sembunyi. Digoman enggak? Aduh. Dia enggak ngeliat lu. Balik lagi. Naik tangga. Aduh. Ge. Susu. Kenapa harus drown gitu loh? Astaga. Temen gua. Darahku tinggal 2 anjir. Ya. Susah anjir, ini susah. Susah banget nih. Berat. Ini bakal berat. Tuh, sudah tahu. Naik bodoh. Gam. Temen gua gam. Aduh, kacau deh. Kena lagi tuh DPC. Oh, kena lagi. Kena lagi. Ada creeper guys, ada creeper. Aduh, udah maju lagi anjing. Aduh, ini gimana? Ah. Pin, lu tahan aja, Pin. Pin, dia naik ke atas, Pin. Satu blok aja. Lu jatuhin aja, Pin. Kalau bisa lu kenokin. Chase hancurin, Chase. Aduh, lu mana, Nek? Pin, lu mana, Pin? Gua enggak ngeliat lu aja. Ini di dalam dia. Pin dia. Lu ngapain trap lu di dalam sendiri, bego? Pin, lu di panahin ntar. Si Genda kena lagi. Gua tahu, sabar dulu. Host ditembak lu. Kocak aja. Hiker mainnya kayak gini. Geder. Guys, depanik guys. Ah, kena dong. Kok kena sih? Kocak. Kok kena anjir. Aku mati. Pasti dikejar. Belakang lu. Ya, gua tahu. Update. Enggak bisa update. Wah, GG, bro. GG. Gak bisa, susah anjir. Mereka terlalu OP, weh. OP banget, sakit banget mereka tuh, sumpah. Sedangkan kita satu hitnya tuh bisa setengah darah, ini. Yang susah sampai gak bisa mati. Parkour ya. Yang paling goblok itu yang RW barusan.
Nah, itu salah satu trik kita tuh. Kayak tadi yang lucu tuh tadi si Samsul aja. Kan tadi ada 3 kapal kan di dekat tangga. Dia bukan diambil kapalnya, dia malah burn. Goblok aja. Goblok aja gini. Guys, kalian tau gak? Pas si Samsul dikejar terus gue bilang, di belakang ada boot pakai. Oh iya pakai. Samsul bodoh banget gak make dari tadi. Gua udah terakin Samsul, gua udah terakin. So ada kapal, naik kapal mau berenang aja. Gini gem. Jadi mungkin Samsul mau ngumpet tapi dia telat. Dia udah keburu tenggelam. Oke guys, jadi mungkin cukup sampai di sini tuh videonya, tapi di sini tadi ada beberapa perdebatan antara boleh ngancurin blok atau enggak. Nanti kita bakal runding lagi. Enaknya gimana, Vin? Ya, nanti kalian juga bantu komen down below ya, guys ya. Mungkin kalau kalian udah yang tiba aja. Guys, tapi guys. Anjir, gue sekarat anjir. Gini, Gam. Kita harus akuin trap paling itu tuh bukan gua, sumpah. Jujur, trap paling gua kesel mungkin ini alasan dia kenapa bikin trap parkour kali ya. Lu pasti lemah tuh di parkour kambing. Jatuh dia. Lu tau, ide gua anjir bikin parkour ini. Gemak karena jadi gua maksudnya ada lava dan ada parkour. Ada ini juga sticky piston, jadi gua bisa mainin sticky pistonnya. Asal lu topin ya. Elias udah bilang, Gem, kayaknya parkour gua langsung lemes. Anjay lah. Tadi kayak gini gue bilang, Oke guys, kayaknya next trip bakal parkour aja. Siap-siap aja ya, gemak ya. Hah, parkour? Aduh, gue bisa parkour lagi. Lemes anjir. Beneran mati di sana. Guys ya. Oke, okay. Jadi buat awal-awal ya, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan tombol like. Dan juga yoi, jangan lupa subscribe. Ya, tapi GG di kripto. Tapi gem. Trap paling GG-nya itu tuh trap yang bikin servernya error. Semua mati lah. Tapi gini, gem. Mungkin juga kita salah satu menangnya karena trap mereka bikin nge-crash akhirnya enggak bisa dipakai. Sebenarnya kalau trap arrow-nya bisa dipakai, mungkin kita udah habis gem itu. Mungkin kita udah habis itu gem. Mungkin kita udah meleduk gitu. Cuman sayangnya karena crash doang itu. Apalah, kita juga butuh experience kan. Jadi biar tahu gitu next time-nya. Jadi gimana, harus kayak gimana? Gimana nanti dikejelasin lagi. Yo, nanti kita bikin terus yang lebih jelas aja lah, lebih enak lagi. Jadi langsung main dah gitu. Ya man. Udah semuanya? Udah. Oke. Ini untuk video kita semua kali ini. Sampai next video-video kita sini. Bye bye. Oke.